السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Ada kuli harfin kutiba wa yuktabu abad al-abidin wa dahra dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim Nawaina ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wa tazkir Wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. melanjutkan cerita tentang السيده فاطمه رضي الله تعالى عنها. سماتها الشخصيه رضي الله عنها وارضاها كبريباديان atau sifat kepribadian Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. An Anas bin Malik radhiyallahu anhuma qal lam yakun ahadun asbaha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al Hasan ibn Ali wa Fatimah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau berkata Tidak ada seseorang pun Yang lebih mirip kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melebihi Sayyidina Hasan bin Ali Cucunya Nabi, anaknya Sayyidah Fatimah Wa Fatimah dan anaknya Rasulullah Sayyidah Fatimah tidak ada manusia yang mirip dengan Nabi melebihi Sayyidina Hasan dan Sayyidah Fatimah. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, bahwa galat beliau berkata, "Ma raaitu ahadan asbaha Samtan... wa dallan wa hadyan bi Rasulillah bi Rasulillah minha fi qiyamha" wa min Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah aku melihat satu orang pun yang lebih mirip Kalimat samtan dalan dan hadian itu memiliki makna yang mirip-mirip member Samtan itu adalah gerak-gerik cara duduk, cara berjalan dan yang lain sebagainya. Dalam cara hidup. Hadian cara bermuamalah, bersikap kepada orang lain. Jadi secara gerak-geriknya kemudian cara hidupnya serta cara berperilaku kepada orang lain. Tidak ada yang lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi baik dari berdiri ataupun duduknya melebihi Sayyidah Fatimah binti Rasulillah. Biasa ya peribahasa, yang apa e, yang umum di negara kita, bila ada pohon itu berbuah dan buahnya jatuh maka jatuhnya itu tidak akan jauh dari pohonnya nggak mungkin sudah jatuhnya nggak mungkin jauh ibarat itu kalau persis gak ya minimal itu ya memper memper itu umumnya lah tidak ada yang bisa mirip perilakunya sikapnya cara gerak geriknya semuanya dengan Rasulullah melebihi Sayyidah Fatimah lo sahabat itu ngikuti Nabi loh ngikuti cara jalannya Nabi diikuti tempat duduknya Nabi yang pernah singgah di situ di diikuti, semuanya diikuti oleh sahabat. Tapi tidak ada yang persis dengan Nabi, cara bersikap, cara gerak-geriknya, jalan hidupnya melebihi Sayyidah Fatimah. Ya namanya anak, cara berjalan itu biasanya ada mirip-mirip dengan orang tua. kadang orang tua ini melakukan ikut saya, ya. gyo. anaknya melok ya. Kadang melakukan rodok mekangkang, anaknya melok rodok mekangkang biasa orang tua sama anak mirip itu hal yang wajar tapi kalau cara hidup ini yang jarang anak niru cara hidupnya orang tua apalagi zaman sekarang wong tuane uripe walaupun Sugih di hidup sederhana anak ini foya foya kak ngerasa no soaling golek duit igu so sorong Wakalat Aidon, Sayyidah Aisyah juga mengatakan, kanat idada kalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qama ilaiha faqabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi. Sayyidah Fatimah itu kalau datang kepada Nabi, sowan, berkunjung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk, Nabi itu berdiri. Seperti apa murid ketika melihat gurunya datang. Murid itu kalau gurunya datang dia berdiri menghormati guru. Kecuali kalau membaca Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an enggak boleh. Tengah-tengah baca Al-Qur'an gurunya datang tetap duduk aja. Tapi kalau bukan baca Al-Qur'an dianjurkan untuk berdiri menghormati. Diriwayatkan Imam Malik itu tengah-tengah ngajar orang tuanya lewat nggak meneruskan ngajarnya berdiri. Menghormati orang tuanya. Padahal lewat, bukan mau datang ke majelisnya enggak, lewat toh. Itu menghargai orang tuanya. Itu anj anjuran. Orang tua guru ketika datang sebagai anak, bukan duduk. Apalagi orang tuanya datang mau duduk di sebelahnya, mes lunggu atau lek salaman ambil lunggu. Berdiri. Hormati orang tua, hormati guru. Itu yang diajarkan. Lah ini Rasulullah ketika Sayyidah Fatimah datang ke rumahnya, Semestinya Rasulullah nggak perlu berdiri karena orang tua dan jelas lebih afdal daripada Sayyidah Fatimah dari segala hal. Nabinya Allah, kekasihnya Allah. Sepantasnya nggak perlu berdiri karena yang yang harus berdiri harusnya memang anak. Datang mendatangi Rasul didatangi, disambut oleh Rasulullah dengan berdiri. Menghormati anaknya, memuliakan anaknya. Kemudian dicium oleh Rasulullah keningnya Sayyidah Fatimah ini memang anjuran salaf ketika bertemu orang tua atau anak itu dicium dahinya bukan syahwat loh ya jangan nyium karena anak anaknya ayu akhirnya syahwat jangan cium dengan rasa kasih sayang rasa penghormatan anak kepada orang tua juga demikian Dicium oleh Rasulullah dan didudukkan di tempat duduknya Rasulullah. Ibarat misalkan ini misalkan ini di rumah keluarga. Ini tempat duduknya seorang ayah atau seorang kepala rumah tangga. Biasanya itu nggak ada yang berani duduk di situ. Lah, ketika saya dapat datang, didudukkan di tempatnya Rasulullah. Rasulullah pindah. Begitu juga itu yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah Wakana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min uwa hufi Ketika Rasulullah datang ke rumah Sayyidah Fatimah, dilakukan hal yang sama oleh Sayyidah Fatimah. Jadi Rasulullah datang, disambut, berdiri, dicium keningnya, didudukkan di tempat duduknya Sayyidah Fatimah. Ngikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya, dipraktekkan kepada dirinya. Manzilatuha radhiyallahu anha inda abiha sallallahu alaihi wasallam kedudukan Sayyidah Fatimah di sisi ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anil Miswar bin Makhramah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah tu bid'atun minni Faman Diriwayatkan dari Miswar bin Makhrama Biasanya itu orang tua melihat anak itu Walaupun orang punya keistimewaan Bahkan orang itu memuja-mujanya Orang tua itu kepada anaknya biasanya ya Alah, oh anak kuai loh anak gua itu biasa umum ya. disebutkan di satu bacair mahma kaburta fa anta inda ummi kasohir sebesar apapun kamu sehebat apapun kamu di depan orang tuamu khususnya ibu kamu itu anak kecil ya ya biar dia dicewoi diadusi, ini di hadapan orang tua kamu itu adalah anak kecil walaupun kamu sudah menjadi orang yang hebat Gak bisa Terus merasa lebih hebat dari orang tuanya gak bisa Makanya biasanya orang tua itu melihat anaknya Ya wis orang ngomong wali gak percaya wong tua nih Padahal orang tuanya kepingin anaknya jadi wali Tapi gak ingin percaya Itu umumnya umumnya Ada yang orang tuanya percaya Seperti mengikuti Rasulullah Rasulullah itu menghormati Sayyidah Fatimah Bukan sekedar Penghormatan biasa Tadi disebutkan berdiri menghormatinya ditempatkan di tempat di tempatnya orang tua sama sekarang kan jarang seperti itu kepada anaknya paling lek suwe gak ketemu perhitung tahun mondok, kamu kamuliblas datang wo pertama to paling suwe seminggu maringo yes, biasa seperti gak kemana-mana itu umumnya sudah kecuali bener-bener orang tua itu tahu anaknya ini bener-bener luar biasa sehingga membuat bangga, mulia wow, muliakan dihormati terus. Itu sing ketok nemen wali ini nih. Lek nak spiro ketok wali nih, atau nggak ketok belas wali ini di hadapan orang tua biasa. Lah, saya dapat ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena hanya sekedar darah daging, tapi karena memang perbuatannya mengikuti meneladani ayahnya. Sehingga memang pantas untuk dimuliakan karena Rasulullah itu memuliakan dengan kadar masing-masing dengan kadar masing-masing. Dan itu diriwayatkan di sini Fatimah tubid atun mini Fatimah adalah bagian daripada diriku. Memang kalau bagian jelas karena anak ya darahnya mengalir dari Rasulullah dagingnya terbentuk daripada dagingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi yang dimaksud bukan hanya sekedar bit atau mini Bagian dari daging atau darahku Tapi mengandung daripada di dalamnya makna yang sangat dalam Artinya eh, apa Sayyidah Fatimah itu termasuk bagian daripada hidupnya Nabi Bagian daripada hidup hidupnya Nabi Sehingga Faman yang membuat murka, membuat marah Sayyidah Fatimah, maka ia membuat marah aku kita aja anak kita yang nakal yang nggak nurut ketika disakiti orang lain kita marah kan marah kepada orang tersebut padahal anak kita nah, nakal padahal anak kita saat itu salah ketika disakiti oleh orang lain kita marah manusiawi kita seharusnya kalau anak kita nakal salah di marahi orang lain atau disakiti orang lain untuk pendidikannya harusnya kita berterima kasih bersyukur yang penting kudu mata no tangan bocor no, apa batu eh sampai kelocor ketiga hanya pukulan biasa atau yang membuat jerah saja harusnya kita jazakumullah khair terima kasih banyak saiki wah lapor guru nggak berani sama murid sekarang kenapa ancamannya ham hak asasi manusia HAM kuasa kabeh HAM wis mari ngono ini dipukul dilaporkan HAM kok iki anakmu ditolong tekan makanya guru sekarang itu Pokoknya ngajar tok urusan anak amuriti pinter gak pinter gak ngurus moko gak moko gak sing penting itu bayar bayaran guru saiki kalau dulu guru dulu enggak Oh kalau kita ceritakan orang tua, gak iso jawab, dijejeli apa? Susur ya. Omongan oh, akhirnya wati, mau dijejeli susur. Sopo sih ngarep ya? Ung teko wong tuane Dewi anak zaman sekarang enggak mau, apalagi dari orang lain. Mau cici, campur iler itu nih kan gitu ya. Gak ada yang lapor ham, gak ada. Karena apa? Itu kebaikan untuk anak-anaknya. Mereka senang aja orang tuanya. Ce, ayo, mau kongong kon, ayo, kak pinter Seperti itu. Lah, kita kalau anak kita disakiti, walaupun anak kita salah kita marah. Padahal itu salah. Kalau anak kita salah harusnya kita terima kasih. Apalagi Sayyidah Fatimah yang ngikuti Nabi, meneladani Nabi, membuat murka Sayyidah Fatimah. Ya pasti itu membuat murka Rasulullah Shallallahu Alaihi wasalam karena bukan hanya sekitar anaknya tapi teladan bagi umat wanita dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Riwayatkan An Zaid Arqam Gal gal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain Ana harbun liman harabtum Wasilmun liman salamtum Rawahu Ahmad wa wa'bnu Hibban wal Hakim wa Diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Ini sudah kita bahas dulu di awal-awal kitab. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, Sayyida Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Rasulullah mengatakan kepada mereka, ana harbun liman harobtum liman salamtum aku akan perang dengan orang-orang yang memerangi kalian atau yang kalian perangi jadi ketika ada seseorang yang mengganggu Sayyidah Fatimah atau Sayyidina Hasan mengganggu Sayyidina Husin mengganggu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sehingga membuat mereka marah mereka memusuhi mereka tentang Mereka perangi Maka Rasulullah berada di pihaknya Sayyidina Ali Berada di pihaknya Sayyidina Fatimah Berada di pihaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin Mengapa demikian? Karena mereka nggak mungkin Berbuat salah Sehingga dapat dukungan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Karena itu saat eh, Perang Jamal Yang Uh, uh, karena adanya kesalahpahaman Sehingga adanya pertikaian antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Aisyah Kelompok Sayyidina Ali dan kelompok Sayyidina Aisyah Istrinya Nabi dengan menantunya Nabi dan sepupunya Nabi Sampai bertemu antara dua sahabat Sayyidina Ali dengan Satunya Siapa itu Alhasil ini termasuk yang Mubasharin Biljana termasuk orang-orang Tolha kalau nggak salah Tolha bin Ubaidillah, bin bin Abdullah kalau nggak salah. Ini pas papasan. Tolha ini berada di pihaknya Sayyidah Aisyah. Sayyidina Ali mengatakan, "Apakah kamu lupa dengan apa yang dikatakan Rasulullah? Kalau kebenaran saat itu berada di lama dan sudah karena sudah digambarkan oleh Rasulullah apa yang akan terjadi, sehingga ketika itu terjadi yang benar adalah Sayyidina Ali sehingga ketika diingatkan hal tersebut Tolha mengatakan benar Sehingga mundur Tolha Tidak memenangi Sayyidina Ali Mundur ketika di perjalanan mundur Dibunuh oleh orang-orang yang menghasut Seakan-akan yang membunuh Tolha adalah kelompoknya Sayyidina Ali Dan saat itu ketika terjadi Kemenangan dimiliki oleh Sayyidina Ali Sayyidah, Fatim, Aisyah pun menyadari Bahwa yang dilakukan sebelumnya adalah Kesalahan yang benar adalah yang dipilih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengakui kesalahan tersebut. Alhasil cerita ini kalau kita bahas ini membahayakan. Yang penting apa yang terjadi antara sahabat Nabi dengan istrinya Nabi atau dengan sahabat yang lain kita kewajiban kita diam. Artinya nggak menyalahkan sana nggak menyalahkan sini. Mereka semuanya melakukan hal tersebut atas ijtihad yang mana kalau benar dapat pahala dua, kalau salah dapat pahala satu, nggak ada yang dapat dosa. Semuanya dapat pahala. Berarti semuanya dalam kebaikan. Karena itu kita nggak perlu ngomentari, oh ini salah, kamu tepak ini salah ini. Berarti nggak, nggak benar, nggak perlu diikuti nggak. Mereka melakukan dengan ijtihad. Jadi nggak perlu mengomentari. Dan nah, seperti itu yang zaman zaman sekarang. Kalau sahabat kita juga harus diam Antar ulama juga kita ya harus diam Karena mereka juga mewarisi Nabi mewarisi dari sahabat Nabi Wes jangan komentar antara Biarkan itu antara ulama Orang awam Diam Woi ku salah Salah lah jari utak mua Mereka melakukan atas istihad Kalaupun dia dikatakan oleh syariah salah Dia dapat pahala kok Und memang kadarnya boleh beristihad. Ya lek kita mugolit melok meloan to perang-perang turu-turu itu kita kita ini tas kresek tigo nang sampah ya sam sampah tigo nang ini, toko minyak wangi ya tadi wah wangi tergantung itu kita mugolit wis melo ojok komen oh saya lebih cocok ini melo aku nu, gak usah komentar singgini nah itu sepant sudah sepantasnya karena itu ketika terjadi pertikaian antara Sayyidina Ali dengan siapapun maka kebenaran itu adalah di dalam Sayyidina Ali karena Rasulullah sudah menjamin anak arbon liman tum wasil liman salam tum dan aku akan berdamai dengan siapapun yang kalian berdamai dengannya jadi yang jadi temannya Sayyidina Ali itu juga jadi temannya Rasulullah. Yang jadi pengikutnya Sayyidina Ali juga mengikuti Rasulullah. Begitu juga dengan Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, inilah uh, sedikit daripada kisah Sayyidina Fatimah. Tinggal satu pertemuan lagi menceritakan seter, seter, apa Sayyidina Fatimah. Oh, masih banyak ini. Iya, masih banyak tentang Sayyidina Fatimah insyaallah. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita bisa menjadi pelajaran untuk kehidupan kita, dan bisa kita ajarkan kepada keluarga kita, teman-teman kita, amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.